Oke guys, jadi setelah menikmati di kawasan sini, kita akan mencoba menjalani jalur ke arah bukit sana, bukit sebelah sana. Oke, jadi tetap stay tune. Oke, jadi kita akan lanjut perjalanan ke puncak sebelah sana. Puncak sebelah sana ya, guys ya. Oke, jadi tetap skuy, stay tune. Jadi untungnya kami perjalanan ini. Cuaca agak mendukung. Lihat guys, ini jalurnya lumayan curam. Kecuramannya ini hampir 60 derajat ini mungkin lah. Wah, mantapnya. Mantap. Kalau mau ke kita bangin apa? Ion tuh. Ya, lanco. Wah, apa itu? Wah, oh, jadi mereka gaya-gaya turun ke sekwangin harus kayak gitu, guys. Mantap men. Ngakak-ngakak mantap teman gue ini. Gukil. Oke, kita akan tetap naik sampai ke puncak sana. Nama puncaknya gue juga kurang tahu. Kata teman gue itu Bukit Liang atau apa ya. Gak tahu juga. Oh, was. Jadi hati-hati kalau kesini. Ini ada pop kau atau tai sapi. Berasa di apa dream apa itu kayak impian mimpi wes yai. Oke, jadi kita akan nanjak lagi ke puncaknya. Yang sebelumnya kita dari puncaknya juga, puncak apa itu juga tahu. Mereka semangat banget guys, karena kenapa mereka semangat, karena ini car sweat. Jadi tetap skuy, stay tune. Woi, tunggu ya. Di sini banyak banget tren pop-pop. Panasnya ini mungkin. Coba kita aja. Oh shit man. Oh shit. Ada masih kawan. Ayo. Ada sama sini aja. Oke guys. Sedikit lagi ke puncak. Puncak apa tadi, Ner? Puncak apa ini? Gunung Liang lah. Puncak Gunung Liang. Yang top anjir, itu di jalan anjir. Anjir dia top lah. Oke, kita akan pergi ke puncaknya yang top.
sebelah sana tadi awal kita start, puncak pertama dari Bukit Liang, terus yang di tengah ini puncak kedua, dan yang terakhir ini yang paling tinggi, puncak Bukit Liang yang ketiga. Oke, tapi nggak sore, masih bisa, jadi tetap seru. Oke guys, jadi kita sudah berada di puncak bukit Kilang lah. Tilang. Tiang. Tiang. Bukit Liang. Kita sudah sampai di puncak Bukit Liang yang ketiga. Dan di sebelah sana tadi yang pertama, di tengah yang kedua, dan yang kami pijak ini yang ketiga. Kalau yang sebelah situ apa nih? Bukit Temyang lah. Oke, jadi yang sebelah sana itu merupakan puncaknya dari Bukit Temyang. Rencananya sih kalau ada waktu ke sana, tapi ya, karena terbatas oleh waktu, kita enggak bisa sampai ke sana, Bukit Temyang. Hanya saja kita akan menikmati di Bukit Liang sampai puncak ke 3. Sebenarnya kalau mau ke Bukit Temyang, kita akan melewati jalur ini, turunan lagi guys. Turunannya ini agak curam, kita bisa lihat. Waduh, jalanannya ini agak curam banget guys. Mungkin ini 70 derajat mungkin ya, hampir 90 ini. Soalnya ini curam banget. Turun ke sana, terus di sana itu ada bukit kecil lagi. Di sana naik, di situ naik sampai puncaknya itu adalah Bukit Temyang. Tapi di bukit sini aja gue sudah nikmatin banget guys. Nanti insya Allah kalau ada waktu lagi kita coba ke Bukit Temyang, semoga bisa ya, semoga ada waktu, ada jadwal, ada kesempatan, tidak ada halangan, kita akan mencoba. Jadi kita nikmati di sini aja. Jadi gue bersama mereka ini dari orang pelihara juga untuk ke Sapu Angin, yaitu di puncaknya Bukit Liang, puncak ketiga. Mantap. Pemandangannya sih ini kayak, sumpah ini keren banget, anjay. Oke guys, jadi di sebelah situ merupakan peternakan dari sapi. Jadi mungkin yang sebelah sini tadi banyak trap pop cow atau tai sapi yang seperti ini. Mungkin sapinya itu dari sana berjalan ke sini sampai beraknya di sini, anjay. Itu sapinya banyak banget di sana. Oh, itu. Ada yang lagi santuy, ada yang lagi rebahan. Mantap. Oke. Jadi ini pemandangan pagi hari punya. Keren, mantap. Jadi ini adalah Bukit Liang. Bukit Liang. I'm done. Oke, guys. Jadi kita telah sampai di puncak Bukit Liang. Yang kita pijak ini merupakan Bukit Liang yang ketiga. Yang sebelah sana tadi puncak yang pertama, yang di tengah tadi kedua, dan yang ini ketiga. Selain itu, di sebelah sana itu merupakan Bukit Temyang, dan yang terakhir di sebelah sana itu merupakan sebuah bukit anten. Dinamakan sebuah anten karena di sana ada menara antena, dan semua di gunungan ini adalah wilayah dari Sapu Angin. Jadi di Sapu Angin itu ada tiga bukit atau tiga puncak. Yang pertama itu yang ini, yang kita datangi ini adalah Bukit Liang. Yang kedua itu yang di tengah Bukit Temyang. Yang terakhir itu Bukit Anten yang ada antenanya. Mantap. Jadi untuk ke Bukit Temyang sebenarnya bisa jalur sini, tapi juga waktu tidak memungkinkan karena kita di atas ini sudah menunjukkan pukul jam 2 siang. Jalurnya juga merupakan lumayan ekstrim. Di sebelah sana ada juga peternakan sapi,
entah siapa yang memelihara, entah juga tak tahu. Oke, itu yang terakhir. Dan semoga lain kali kita bisa jalan-jalan ke sana sekaligus ke Bukit Tamyang. Oke, mungkin ini saja perjalanan kami. Kita akan turun ke bawah lagi lewat jalur sana. Jadi tetap skuy, stay tune. Wah, dilihat dia luar negeri banget, dilihat. Waduh, jalurnya mantap. Jadi kita akan turun ke bawah melewati jalur ini, terus belok lagi sampai ke dalam hutan sana. Jadi kita akan tempat parkir kendaraan tadi di, kalau nggak salah di sebelah sana, di bawah di perumahan orang. Oke, jadi kita akan turun ke bawah bersama mereka berdua ini. Oke, jadi tetap skuy, stay tune. Oke guys, jadi perjalanan gua kali ini ke Sapuangin berakhir di sini. Jadi kami sudah sampai di dataran normal jalan raya. Sekarang kita akan balik ke kota Pelihari. Oke, terima kasih sudah nonton dan juga support. Bye. You love me 'cause you knew that I was solid, but you control the very thing.